Selamat pagi Boboto, salam dunia. Ya, untuk training match terakhir ini, yang pertama datang ada Kidman Persib. Ada Kang Heri, ada Pak Ajun, Kang Bule, sama satu lagi nggak kelihatan. Oke, ini training match terakhir Persib sebelum Persib berangkat ke Sleman lawan tim Porda Kota Bandung, guys. Nah, ini official Kidman, Boboto. Datang paling pertama. Jadi match pertama itu jam 12.15 kalau di jadwal. Cek di Persib TV. Nah, yang kedua datang itu fisioterapi, ada Kang Benny dan juga Boboto nih, ada Coach Budiman ya, udah datang dari tadi sebenarnya. Jadi saya akan ngambil gambar orang-orangnya aja, nggak usah mobilnya nya. Soalnya ngambil mobil nah, kena plat nah. Ngambil di zoom, clear cenah. Jadi ya udah, tunggu pemain pada keluar aja ya. Guys, pemain yang pertama datang ada Kang Ferdinand Sinaga. Pemain yang pertama datang, guys. Ini ada Kang Ferdinand. Selamat pagi Kang Ferdinand. Sukses Kang. Para pemain muda Persib datang, guys. Kedua dan ketiga ini. Dan ini pemain yang selanjutnya datang. Bukan pemain, pelatih yang selanjutnya datang. Seperti biasa, selalu terdepan di tim pelatih ini ada Coach Luizinho Pasos. Selamat pagi, Coach. Persib Bandung. Apa kabar? Sehat? Sehat. God bless, Coach. Oke, Coach. Thank you. Coach Pasos itu selalu datang terdepan. Tapi yang menarik, Kang Ferdinand Sinaga datang paling duluan hari ini. Nah, guys, yang selanjutnya datang. Ini ada... ada Kang Jupe ya. Maaf kalau saya zoom, saya menghindari plat nomor. Pagi! Oh, Coach Gilang. Ada Kang Teja. Oh, ternyata Kang Teja yang selanjutnya datang. Dan ada Coach Gilang nih ya. Guys, Coach Gilang itu divisi nutrisi. Nah, ini. Jadi 2019 beliau itu pelatih Fisik Bandung United, 2020 itu masuk ke Persib Bandung. Beliau jebolan UKI, guys. Nah, ini Coach Gilang. Jadi nutrisi pemain Persib itu sekarang beliau yang nangani. Nah, ini Kang Ferdinand, guys. Kang Ferdinand tetap stylish, saya suka gayanya. Oh. Nah, Kang Ferdinand. Oh iya. Pemain pertama yang datang, Kang. Mantap. Ferdinand Sinaga The Dragon, keren, keren. Ini paling pertama datang, padahal pertandingan masih 2 jam lagi. Wah, itu salah satu contoh pemain disiplin. Yes, dadah. Melambaikan tangan ke Boboto, salam dunia. Kita lihat outfitnya. Wis, sepatunya keren. Keren, keren, keren. Ini adalah role model yang baik untuk pemain muda Persib. Ya iya, yes, itu siapa itu sebelah kiri Pak Dokter ya? Dokter Rabi kan? Pak Antis? Kesepuhan. Oh, Kesepuhan Pak Antis sama Mang Heri. Iya, paling duluan datang Kesepuhan. Mantap, mantap. Sebelum FBV udah datang itu duluan. Pemain-pemain muda udah datang ya? Udah, dua. Nah, ini ada Coach Gilang nih, bagian nutrisi itu baru masuk. Baru masuk. Itu? Iya. Nah, itu Coach Gilang tuh. Sama Kang Teja nih. Nah, Kang Teja ini ya lagi bekerja sama membuka pagar nih. Bahu-membahu. Amer. Nah, ini Coach Gilang tuh.
Beureuy, santai sebelum training match terakhir. Hey, ada Kang Dika. Kang Dika. Kang Dika tumben bawa mobil sendiri ya? Iya, kan malam mingguan. Oh iya, malam mingguan. Biasanya sama R3 ya? Mm-hmm. Sama Pak Irfan ya? Kamu nggak malam mingguan, bro? Saya jomblo. Sedih. Jangan ngaku itu. Nah, ini ada Kang Dika Bayangkara lagi menyiapkan peralatan untuk latihan training match. Bukan latihan, training match terakhir Persib ya. Nah, ini outfitnya. Nah, yang selanjutnya ini ada Kang Pandu, guys. Yang bertanggung jawab akan data rompi yang denyut nadi dan ini sebagainya. Ini Mang Pandu, mantap. Baik, Kang. Mang Pandu teh jagoan, oke. Iya, dia ini analisis data. Oh, analisis data. Nah, ini lagi pada ngobrol, ada Coach Pasos. Nah, Pak Ujang juga baru datang nih. Pak Ujang, Kuncen GBLA. Nah, ini guys. Kalau zoom terganggu, maaf ya. Karena kalau pakai wide itu nanti plat nomor keambil, ngambek. Main zoom, ngambek. Jadi saya coba main zoom aja lah, yang terbaik. Nah, Coach Robert sudah datang juga, guys. Pelatih kepala Persib Bandung sudah datang. Ada Coach Robert Albert. Nah, ini Coach Pasos. Outfitnya keren ya. Coach Pasos keren outfitnya, guys. Nah, ini Coach Robert Rene Albert, yang saya yakin Persib akan berbicara banyak nanti di Piala Menpora, dan saya yakin akan mengalahkan Bali United. Dan di Liga 1 udah pasti akan juara. Nah, ini ada Kang Pandu sama Kitman Kasepuhan Aki. Nah, ini ada teman-teman keamanan dari GBLA yang pasti sudah sigap juga karena training match kali ini tertutup. Jadi beliau-beliau ini yang memastikan stadion GBLA steril. Hatur nuhun, Kanggo Sedayana. Selanjutnya ini ada Pak Irfan R3. Pak Irfan membawa sebagian pemain yang berangkat dari mes. Nah, ini pemain yang berangkat dari, iya, ada Ezra. Ini Ezra, guys. Ternyata Ezra berangkat sama Pak Irfan ya. Ezra ini, Ezra sama Pak Irfan ternyata ini. Ezra itu kalau dilihat mirip saya sedikit lah ya, kasepnya. Ezra banyak. Coba melambaikan tangan, siapa tahu melihat. Tidak, ternyata ya, Ezra itu kasepnya mirip sama saya sedikit lah. Saya sedikit, Ezra banyak. Nah, ini Ezra Walian berangkat naik R3 sama Pak Irfan. Nah, ini Pak Irfan, media officer Persib dan sekretaris harian Persib juga. Ini ada Pak Ajun. Nah, Kang Ferdinand masih di luar, masih menyapa semua. Kalau Kang Ezra udah masuk. Nah, ini ada Kang Fred. Coba tebak itu suara siapa, guys. Ini ada Kang Indra sama Kang Dika ya. Nah, tadi suara siapa kira-kira? Coba yang ngomong kopi. Coba isi di kolom komen, kira-kira suara siapa itu? Ini ada Kang Deden. Kang Deden baru datang. Jadi kiper Persib itu udah ada Kang Dika sama Kang Deden. Dan tentu pelatihnya udah datang, Coach Luizinho Pasos, yang tadi sempat berbincang sebentar sama saya pakai bahasa
beliau. Jadi dari tadi kerja pangkalan di mobil bro ya? Di mobil, niis. Niis. Baru keluar ini. Kalau Kang Ferdinand keluar tapi kepanasan. Di Bali. Kepanasan. Oh, ini legenda Persib. Roy Darwis. Mana? Ini. Ini ada Kang Roy Darwis ini. Ini Roy Darwis, guys. Pemain Persib nomor 7 zaman baheula nya. Tah, Roy Darwis tah. Jadi ini teh adeknya Robi Darwis dan adeknya Yudi Guntara juga, adek iparnya nih. Deduluran. Deduluran. Nih, ada Kang Roy Darwis. Bobotoh 80-an mah pasti apalah. Tah, iya ya. Agung. Kang Hen-Hen. Mana? Hen-Hen bukan ya? Oh iya, Kang Agung. Mobiano, itu di pan, itu di Sleman. Ini siapa ya? Kayak Kang Hen-Hen tapi bukan. Kalau Kang Hen-Hen kalian nonton deh kontennya yang sama Renata Muluk, sama Zal Nando, sama si Etam di Persib TV. Etam bodor pisan. Pemain bola dititah masak. Ternyata pemain bola oge sieun ku Renata Muluk mah. Galakna Chef Renata bikin pemain belakang Persib gemper. Nonton di Persib TV. Bagus kontennya, guys. Ya guys, sebentar lagi juga ini datang tim Porda Kota Bandung menggunakan bis. Kita doakan semoga Porda, tim Porda Kota Bandung nanti akan berbicara banyak di Porda Ciamis ya. Nah, ini datang nih. Guys, ya. Ini bis rombongan dengan Porda officialnya nih menggunakan HS. Yang akan menjadi lawan Persib Bandung yang ini. Pemerintah Kota Bandung. Nah, ini tim pelatihnya. Jadi udah lengkap ya. Porda itu datang hanya pemain dan ofisial saja, tidak membawa keluarga. Kota Bandung berada ya, di lawan dari Persib Bandung yang ini. Ini tim pelatih yang baru turun dari Hayes dan juga para pemain sudah turun juga ya, Kang ya. Yoi. Bajunya hijau kan. Kayak Persikap, Kang. Heeh. Nanti tolong desainin baju yang lebih keren buat Porda ya. Coba halo biru. Nanti bikinin biar ada logo di dadanya, halo biru. Mayarnya seberapa? Sakitulah pokoknya. Aslinya. Apa belum ada kenapa? Saya terus ngomong. Hahaha. Benar. Kuma pak. Ini bagian aja panen saya juga. Aduh. Nah. Bayah ya plat nomornya copot wae da beureum ieu. Koneng hijau nyapanya. Anak bawang apa baru biru ya mah? Iya ya. Iya, rombongan pemain mes ada siapa aja Kang? Anu ketinggali sepuluh jawa unggul. Da motor lain ngabret. Da motornya pangalusna. Yang sepuluh jawa menyapa yang lain. Menyapa kan? Iya. Nah guys, Kawasaki-nya guys keren ya. 150 nih, Kawasaki 150 cc.
Assalamualaikum, Sampurasun Bogoto. Nah itu, sisi lain training match terakhir, training match ketiga Persib Bandung lawan Polda Kota Bandung. Hujan besar di belakang, guys. Jadi ya sudah, itu laporan saya, liputan saya langsung dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Saya juga udah pamit, Assalamualaikum. Kita doakan Persib juara Piala Menpora. Dan juga tetap nonton di rumah aja ya. Nonton di rumah aja, dukung dari rumah. Boboto, Salawasna, Persib juara 2021.